Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kam Channel. Pada kesempatan kali ini, Kam Channel akan membahas tentang ibumu adalah pintu taubatmu. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Antaka bin Yasar rahimahullah mengisahkan, seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah kejadian. Suatu hari, aku berhasrat untuk melamar seorang wanita, namun tak kusangka ternyata ia menolakku. Lalu pada kesempatan berbeda, datang pria lain melamarnya. Ternyata ia menerima lamaran itu. Lantas tak lama kemudian aku bunuh wanita itu lantaran tak kuasa aku menahan cemburu. Jika seperti ini kondisinya, apakah masih terbuka pintu taubat untukku? Ibnu Abbas lantas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Tidak, ibuku telah tiada, jawab orang tadi. Lantas Ibnu Abbas menimpalinya, kalau begitu, bertobatlah kepada Allah dan berupayalah dengan seluruh kemampuanmu untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Mendengar jawaban Ibnu Abbas, bergumul pertanyaan pada benak Atha bin Yasar. Bergegas ia mendatangi Ibnu Abbas, lantas bertanya, mengapa engkau bertanya tentang keadaan ibunya? Kemudian Ibnu Abbas menjawabnya, sungguh, aku tidak tahu ada sebuah amalan paling dekat di sisi Allah selain berbakti kepada ibumu. Nah, sekian informasi tentang ibumu adalah pintu taubatmu. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.